Gua Beto yang punya Teh Kotok dan Komu Santuy dan yang bikin game ini sih. Jadi kalau mau maki gua tuh pada tempatnya berarti. Maki orangnya langsung ya. Oh iya udah mulai nih. Udah mulai. Oh ya siap. Astagfirullahaladzim. Bang, tolonglah Bang, baru level pertama. Ayo. Pencet lanjut. Loh. Pencet lanjut. Udah, astagfirullah. Pencet lanjut. Oke. Okay. Oke. Okay. Bentar, astaga. Sebenarnya selain game yang bikin kesel, tiap level tuh kenapa masih ada iklan bang? Saya ngerti bang, mengerti saya bang. Gak gini deh, kita realistis deh. Ya, lu butuh duit gak? Butuh. Nah, tapi nggak gini enggak. Juga bang. Gue tuh punya anak punya bini loh. Oh iya. Iya loh kan. Hasan kurang bo. Udah mantap realistik juga nih. 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Enggak gitu dong, enggak gitu. Ya, apanya enggak gitu? Abang sendiri yang bikin, Bang. Ya, udah coba. Hitung, tadi ada berapa? Enggak tahu, banyak pokoknya. Dalam bantuan, saya kasih duit lagi lah, Bang. Ya ampun, baru mah. Kan ini enggak apa-apa sih, enggak apa-apa. Mau duit gak bang? Nah gitu dong. Itu kan sama-sama tahu. Iya, kalau bisa ada yang bayar, saya bayar nih bang, gamenya bang. Tuan, ada 9. Yang sabar ya bang, hah? Iya. 9 dari mana bang? Jadi kan dia nongol tuh 7 kan? Iya. Nah terus dia, lu kalau buru-buru jawab, padahal dia masih mau nongol burungnya. Oh. Sampai 9. Gitu. Jadi kita tuh, jadi manusia tuh emang mesti sabar sih. Kalau sabar kan disayang Tuhan kan? Iya bang, mohon maaf nih bang ya. Dari bab 1 bang, mohon maaf sebesar-besarnya ya bang. HP ini bisa saya banting loh. Ya udah cita-cita kok ya pakai suara itu. Di gua nggak kedengeran suara ya. Oh ini atau karena kamu ada. Temukan penipu ini. Ntar setelah stek ini kebawa mimpi nih. Oh, dapat. Tulis Ki sampai Y. Ki sampai Y. Sampai Y. Gini kan harusnya kan? Sebenarnya suka yang bikin game sih. Tahu tuh orang yang bikin game tuh PA emang. Astagfirullahaladzim. Pelajaran di game ini bang, jangan pernah percaya yang bikinnya. Itu. Saya juga nggak percaya ini game ada loh bang. Bang mohon maaf nih bang. Iya gue maafin ya. Gue maafin kok. Ki sampai Y. Ki sampai Y. Ki W E R T. Gimana sih? Bang. Tunjukkan lu lulusan anak sekolahan. Apa sih? Ya, jadi gitu ya. Gak usah capek-capek mikir. Ini teman gue di sebelah ketawa nih. Enggak, maksudnya gue belajar dari bab 1 loh. Harus out dong. Of the box. Harus out of the ya, box gitu. Kenapa sih jadi simpel begini? Udah gue bilang, jangan percaya sama yang bikin game. Ini baga logo. Ini ada kata-kata yang harus gak boleh dibaca. Jadi kayak imbuhan doang. Balonku ada 5. Rupa-rupa. Berarti lu anak 90-an bang. Yoi. Dan biru meletus balon hijau. Nah. Yoi. Jadi istilahnya itu kalau mau ngegibah tapi ada imbuhannya gitu nah. Iya. Gitu. Iya benar. Apa ini passwordnya? Tulis passwordnya. Enggak, masa balik lagi ke level salah. Passwordnya. Ulang. 2. Pencet. Passwordnya. Ya kan? Ya. Oke. Okay. Sekali. Salah ya? Dari terdengarnya kayak salah ini. Dari terdengarnya kayak salah ini. Bismillah dulu, bismillah. Udah, bismillah. Allahu Akbar gitu. Nah. Saya hampir terjebak. Iya. Kalau lu disuruh tulis, berarti lu tulis itu. Pas disuruh ulang,
jangan lu tulis ulang. Ya, ya gitu. lu tuh harus percaya sama yang bikin game. Ya, saya bersumpah akan subscribe Sengkel Kemen, Komik Santoy atau lubang hidung saya ada 3. Kalau bingung ya, pencet bantuan aja biar. Gue cek ya. Wortel Lemes udah subscribe Komik Santoy belum nih? Ini gimana nih, dengar-dengar lo masuk apa nih? Temukan yang salah. Kata suruh pencet bantuan. Salah, Bang. Kok nih? Kan lo disuruh pencet bantuan supaya ke level selanjutnya. Bener, apa yang ada iya, di ujung api? Panas i ujung asep. Ya huruf i. Iya enggak sih? Hah? Lo percaya enggak? Enggak tahu. Sama konspirasi. Percaya dong. Oh, iya. Halilin global nih ntar lagi. Buru-buru pencet lanjut pas sudah muncul layar dan kedip. Ayo. Semangat, Bang. Ayo. Apa sih? Bang, kok astaga, ngulang lagi dari awal. Yoi. Enggak, apa jawabannya? Itu tadi buru-buru pencet lanjut kalau pas sudah nongol gitu kan. Iya, enggak ada tapi gue lihat. Ada, itu konspirasi, Bang. Aduh, alert global. Ada apa ini? Ujung api. Udah apa? Lanjut pas udah muncul di layar, apa ini yang dikedip? Lanjut. Ini dipencet dari tadi, Bang. Iya, gue percaya kalau udah pencet pasti udah dicoba. Ayo. Iya, apa jadi ini? Out of the box. Ah, sakit. Asik ya? Gila, asik banget tau. Bang, dari tadi tuh sebenarnya sih dari bab 1 nih, Bang, ya. Bab 1 iya, gue diketawain. Bab 2 diketawain rame-rame tuh. Bab 3 gitu juga, bab 4 berdua tuh. Sekarang diketawain sama yang bikin nih, mohon maaf nih. Iya, gue juga, udah gue mau maaf ya, Bang, ya. Maaf nih gue mah. Emang udah niat dari gamenya sih. Iya, makanya ada beberapa perbedaan. Gimana cara nebaknya ini? Kayak gak ada yang beda. Cari perbedaan. Gak ada yang beda, Bang. Itu konspirasi, Bang. Bulu keteknya kalau dihitung-hitung sama persis. Kacamata enggak ada bulu ketek dong. Ya siapa tahu kan, harus out of the box. Iya, iya benar juga sih. Iya benar. Di zoom enggak tahu, di shake enggak bisa. Bang, apa ini? Sumpah aku bingung loh, Bang. Ada berapa, Bang, perbedaannya? Enggak ada, nol. Kalau salah aku langsung bantuan. Oh iya, astaga. Awas virus, woi. Diapain? Lari, Bang. Pencet apa? Iya. Iya. Kurang cekatan. Iya, harus diapain tadi? Aku nggak tahu, Bang. Ada rencana bikin kayak gini lagi nggak, Bang? Game tekotok. Iya, game tekotok. Cuman gamenya nggak kayak gini sih. Gimana? Jadi gue lebih ke apa ya? Ini gue agak bongkar kali ya. Ya. Sedikit. Jadi sebenarnya game ini itu gue juga udah bilang ke Jul bahwa sebenarnya game ini sama game Kode Crush cewek gue yang bikin gitu. Itu termasuk salah satu mahakarya gue. Gitu loh. Ya kan? Cuman sayangnya game jenis begini itu cepet tamat. Iya, jadi bener. Jadi penghasilannya itu juga nggak seberapa, jujur begitu sih, ya kan. Iya, makanya pas gue bikin game yang Wowo Anak Indigo bareng Wowo dan teman-teman itu sebenarnya downloadnya lebih kecil daripada game ini kan. Iya. Tapi uangnya lebih berjalan, Bang. Wow. Karena kenapa bisa begitu, karena orang tuh mainin lagi kan nggak ada tamatnya, ya kan? Iya. Nah, belum lagi ada item purchase di dalamnya kan. Misalkan lu pengen beli karakter yang spesial, lu pengen apa upgrade, nggak mau kelamaan, lu langsung tuker duit gitu kan. Cuman kekurangannya dari game Wowo Anak Indigo adalah Wowo itu penggemarnya anak-anak. Jadi iya, kalau mau beli itu pasti minta bapaknya dulu sih. Oh iya, jelas lah. Ntar ya kasus bang bahaya tuh. Iya, ntar 800.000 terus dia bapaknya ngomel-ngomel ke Indomaret. Belinya sambil freestyle. Iya. Ntar masuk berita kan. Demi membeli item purchase di game Wowo Anak Indigo, anak ini mencuri uang bapaknya sebanyak 800 juta. Wah. Wah. Enggak 800 juta. Enggak gitu. Kecil lah, paling 8 juta. Waduh, gede juga itu. Mohon maaf nih. Nyicil motor itu. Iya, makanya. Tambah 4 juta udah dapat second tuh. Level 91 ini gimana maksudnya? Apa yang dia harus saya pencet, Bang? Awas ada virus. Gua kasih tahu aja ya. Pencet berkali-kali pokoknya. Lu pencet apa sebanyak Oh. mungkin.
Nah, terus ada corona tuh. Ah, lu ada konoha. Lu pakai mouse ya? Enggak pakai tangan. Enggak, ini mouse gua nyala ini. Iya. Iya. Ini lewatnya gimana kemarin? Pakai HP, Bang. Sekarang di HP apa? Di HP. Oh iya. Jadi berarti lu lagi tiduran. Kagak, ini HP gua taro di meja. Iya. Ya ampun, ngulang dong. Adalah. Selamat, Anda kena mental. Saya kena mental. Ya ampun, penonton kecewa. Aduh. Udah bayar tiket. Ya ampun, ngulangnya jauh, Bor. Ayo, demi Asen, ayo. Yuk, bisa yuk. Yuk. Saya hitung-hitung ngasih Bang Beto sama Bang Julian duit nih. Ini lanjut ya. Kita enggak boleh tidurin ya. Ayo, let's go. Iya, betul. Lah, enggak bisa, Bang. Kok gitu sih? Enggak tahu. Apa ya? Kalau kemarin aman, gitu ya? Aman, iya aman. Ya, udah lah, guys. Untuk kue sengklek kita tamatkan aja. Sulit juga ya Bang. Ya, kita sahkan tamatnya aja ya, guys. Kita tamat. Di sini ada saksinya yang bikin kue sendiri. Kalau bisa ada. Kenapa, Bang? Padahal ada level yang lebih menguji kesabaran lagi. Nah, iya. Mohon adakan tombol skip, Bang. Kalau nonton iklan 5 kali enggak apa-apa, asalkan ini bisa di skip, Bang. Kalau bisa dibeli, ku belilah ini game-nya, Bang. Sabar bang. Yeah. Orang sabar disayang sama Edsen. Oke. Jadi gini guys, kini udah tamat, udah disahkan juga sama Bang Betanya sendiri karena emang susah. Tamat pala lu. Ya gimana, susah banget, nggak bisa digerakin HP gue juga. Ya. Yeah. Ya gimana nih, Bang? Ada.